Hassan bin Haizi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita pagi tu Ustaz. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, DJ Oji sihat eh? Sihat. Ha, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Ya, jadi perkongsian untuk aura pagi kita, insan berilmu. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih ada peluang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita mengusahakan yang terbaik dalam kehidupan kita yang akan memberikan kebaikan kepada kita pada masa itu, pada masa akan datang dan seterusnya di hari akhirat kelak insya-Allah. Jadi apa yang kita nak bincangkan pada pagi itu iaitu berkaitan dengan insan berilmu. Jadi satu topik yang sangat-sangat yang rasanya kita semua dah biasa dengar ilmu insan yang berilmu, kita dah biasa dengar tetapi untuk menghayatinya dalam kehidupan kita perlukan kepada usaha, perlukan kepada kefahaman, perlukan kepada penghayatan. Jadi insan yang berilmu, jadi seperti mana yang kita semua sedia maklum para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam amat mengambil berat berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Islam adalah agama ilmu. Kita nak solat pun kita kena belajar. Kita tak boleh solat asal nak sembahyang dia kita buat sesuka kita, tak boleh. Kita kena belajar. Kita nak puasa pun kena belajar apa rukun puasa, maknanya benda apa pekan batalkan puasa, bukannya ikut sesuka hati kita. Jadi maknanya dalam agama yang begitu penting untuk kehidupan dunia dan akhirat ini pun, ini kita kena belajar. Dan benda yang sebenarnya semua perkara kita kena ada ilmu, kita kena belajar. Seperti mana yang DJND beritahu tadi, kita nak masak pun kena ada ilmu. Orang yang tak tahu nak masak nasi, dia tak boleh nak masak nasi. Dia kena tunggu orang yang pandai masak nasi baru dia boleh makan nasi. Tapi kalau tak ada orang yang pandai, dia tak pandai masak nasi dan tak ada orang yang pandai masak nasi, maka dia pun terkebil-kebil. Dia mata dia tengok beras tapi tak boleh nak makan. Pasal dia tak pandai nak jadi masak beras tu sehingga menjadi nasi yang boleh dimakan sesuai untuk dimakan. Jadi begitulah kita semua sedia maklum bahawa pentingnya ilmu. Dan begitu juga Islam melihat ilmu ini satu benda yang sangat-sangat penting. Sehingga umat Islam ini disuruh supaya menuntut ilmu sehingga diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dan di mana yang ilmu yang wajib dituntut itu adalah ilmu fardu ain di samping ilmu fardu kifayah bagi sebahagian daripada kalangan umat Islam. Baiklah, insan yang berilmu. Jadi orang yang berilmu ini sebagai adalah begitu tinggi Islam melihat ilmu ini begitu penting sehingga meletakkan ilmu itu orang yang berilmu pada kedudukan yang begitu tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat, ayat Al-Quran yang masyhur di mana Allah Subhanahu yang bermaksud Allah Subhanahu taala mengangkat darjat orang yang beriman di kalangan manusia ni. Orang yang beriman, Allah akan angkat mereka kedudukan mereka di sisi Allah. Dan orang yang berilmu, akan Allah tak angkat lagi kedudukan mereka lebih tinggi lagi. Jadi, di situ kita dapat melihat kepentingan ilmu. Dan pada masa yang sama juga, Allah SWT beritahu dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, hanya sanya orang yang ada harap, ada takut kepada Allah, melanggar perintah Allah dan sebagainya, adalah daripada kalangan hambanya ulama, yakni orang yang berilmu. Jadi di sini kita dapat melihat kepentingan ilmu dalam kehidupan kita. Dan orang yang berilmu pengetahuan, tak pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, dengan semata-mata ada ilmu, dia perlu diiringi dengan amalan. Ilmu tanpa amal adalah umpama pokok tanpa buah. Jadi kita dapat orang menanam pokok ni adalah untuk dapat buah ni. Tetapi apabila dapat pokok dia tapi buah tak ada, maka itulah perumpamaan orang yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmu dia. Dia tak dapat manfaat yang sebenar, yang sebaik-baiknya daripada ilmu yang dimiliki olehnya. Maka ilmu perlu diamal. Jadi barulah akan memberi manfaat kepada kita.
Dan begitu juga ilmu ini adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Banyak mana pun kita belajar, tetapi jika Allah tak beri kita kefahaman, kita tak akan faham. Dan kefahaman itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita belajar ilmu, kita belajar dengan penuh rasa, dengan adab kita belajar dengan guru kita, dengan buku, dengan maknanya kita, dengan guru-guru kita, dengan kitab, dengan peralatan untuk kita menimba ilmu, kita kena ada adab. Maka di situ kita akan memperoleh keberkatan, dan daripada keberkatan itulah Allah Ta'ala akan beri kita kefahaman kepada ilmu. Dan daripada itu keberkat kefahaman kepada ilmu, kita akan dapat amal ilmu yang kita pelajari. Dan setiap orang yang berilmu itu pasti ada yang lebih alim daripada dia, pasti ada yang lebih. Setiap orang berilmu jangan merasakan dia dah pandai dah, tak perlu belajar lagi. Nah, kerana setiap orang akan sentiasa perlu belajar lagi dan lagi, kerana kita tak mampu untuk menguasai semua ilmu. Sebab itu kita kena sedar ilmu, kita kena merasakan kita sentiasa berhajat kepada ilmu, kita sentiasa berhajat kepada belajar. Orang yang merasakan dirinya telah pandai, telah faham semua perkara, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak akan tambah lagi ilmu untuk dia. Betul. Allah Taala akan tambah. Jadi apabila kita merasakan kita seorang yang masih belajar, kita masih banyak tak tahu, kita masih nak tahu lagi, nak belajar lagi, maka di situ Allah akan beri kita ilmu daripada pelbagai sumber. Daripada kita akan dapat belajar daripada orang yang biasa, mungkin kaki tangan biasa, mungkin kita ketua, tapi kita akan dapat belajar ilmu daripada kaki tangan kita. Kita akan dapat belajar ilmu daripada alam sekitar. Kita dapat pemahatian, Allah akan beri kita kefahaman. Orang yang tengok tak dapat apa, tak ada benda pun, tapi bila kita tengok Allah Ta'ala beri kefahaman, maka kita dapat faham sesuatu daripada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca dan sebagainya. Dan satu lagi yang sangat-sangat penting, ilmu ini kena dipelajari daripada guru. Ilmu kena dipelajari daripada secara berguru. Kalau tanpa berguru, dengan sekadar kita membaca sahaja, maka kita akan dapat satu kefahaman, tapi kefahaman kita mungkin berbeza daripada kefahaman yang sepatutnya. Betul. So itu ulama mengatakan, belajarlah Al-Quran daripada, janganlah belajar Al-Quran daripada mushafi, dan janganlah belajar ilmu daripada sahafi. Maksud mushafi ialah orang yang semata dia tak ada guru, tapi dia baca Quran, dia baca ikut cara dia, apa yang dia dengar, ikut cara apa dia faham dia. Dia ikut baca dia je. Maka di situ dia ada bacaan Al-Quran, dia ada ismam, dia ada macam-macam cara bacaan yang kena dengan guru. Begitu juga dengan ilmu. Kalau sekadar sahafi, maknanya sekadar baca buku, dia dapat sesuatu. Tanpa ada guru untuk memberi kefahaman kepada apa yang dia baca. Betul. Maka dia akan dapat kefahaman yang mungkin lari daripada kefahaman yang sebenar. Walaupun ada manfaatnya apa yang kita bincangkan. InsyaAllah. Jadi terima kasih Fadhil Ustaz berkongsian untuk Aura Pagi kita. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.